Pertama tahun akademik 2018
2019 dibuka. Halo, selamat pagi, sore sekalian. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Bapak. Semangat, Bapak. Semangat, semangat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pada sehat-sehat semua ya? Pak, sehat. Sehat, Pak. Udah pada sarapan belum? Udah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah. Oke. Ini sebentar saya cek ya. Ini Bu Ibu Ria Aprilia sudah hadir di kita belum ya?
Sudah, Pak Bambang. Oh iya, Ibu Ria Pelia. Ya, selamat pagi Ibu Ria, salam kenal. Kita bisa mulai ya Ibu Ria ya. Saya panggilnya Ibu atau Mbak ini? Boleh, silakan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi di acara rangkaian acara Prakuliah Mahasiswa Baru SDIKPN 2020. Kalau saudara-saudara mengikuti secara runtut dari hari Senin kemarin, berarti hari ini adalah hari terakhir saudara-saudara mengikuti acara Prakuliah di gelombang pertama ini. Nanti kita berarti kalau ini dilanjutkan, saudara akan ketemu kembali di acara rangkaian acara Prakuliah ini di tanggal 21 September, yaitu acaranya adalah Sambut Mahasiswa Baru. Nah, di prakuliah ini juga saudara sudah mengikuti dari hari Senin terkait dengan penjelasan peraturan, kemudian yang ada penjelasan LMS atau Learning Management System-nya STIKPN, SIMASTI ya, website, kemudian aplikasi TI dalam perkuliahan, ada Improve Your English for Business, kemudian yang terakhir kemarin adalah Etika dan Berkepribadian sebagai Mahasiswa. Nah, hari ini sesuai dengan agenda yang sudah saudara sekalian dapatkan juga, hari ini tidak kalah menarik dari materi-materi yang kemarin. Materi hari ini adalah essential skills to be successful as business students. Jadi selain kita itu menunggu atau paling enggak nanti merencanakan karir ke depan itu menjelang lulus ataupun setelah lulus ya, tetapi di SDKPN dibekali dari mulai awal masuk ya sudah kita harus bisa merencanakan, mengatur motivasi apa yang harus kita siapkan untuk bekal kita atau karir ke depan kita ya, mau jadi wirausaha, mau jadi pegawai, mau jadi karyawan atau bagaimana. Nah, kita harus menentukan dari sekarang, mengatur motivasi dari awal, jangan sampai kita pusingnya setelah lulus ya, setelah wisuda baru pusing mau gimana ya nih. Nah, makanya dari awal kita harus mengatur motivasi. Dan kita sudah kedatangan Ibu Tia Apilia ini dari Engineering Career Center, lebih tepatnya Bu Ria Apilia MPSI Psikolog, betul ya Bu Ria ya. Mohon maaf kalau nanti saya dikoreksi kalau ada salah. Berarti ini kita udah mendatangkan pakarnya langsung dari psikolog, dari praktisi langsung juga, ya, trainer juga, ya. Nah, terkait dengan karir atau paling enggak persiapan karir ke depan bagi saudara sekalian. Paling seperti itu pengantar dari saya. Nanti silakan diikuti kegiatan dengan baik. Sebelum kita mulai kegiatan atau diskusi kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita bersyukur dulu, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Kita niatkan yang baik, kita niatkan ibadah ataupun keyakinan saudara. Semoga apa yang akan kita diskusikan dan juga pelajari pada pagi hari ini dapat manfaat bagi saudara-saudara di kemudian hari nanti. Ya, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa cukup. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ria Pilia untuk bisa memandu dan juga secara penuh nanti pengelolaan kelas untuk forum pada pagi hari ini kami serahkan kepada Ibu Ria. Kepada Ibu Ria Pilia MPSI Psikolog kami persilahkan. Silahkan Ibu Ria. Oke, terima kasih Pak Bambang. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke, tadi Pak Bambang sudah cerita tuh, sudah tanya, udah pada sarapan apa belum. Nah, saya pengen sebelum kita mulai pemanasan dulu singkat ya secara online nih. Mudah banget teman-teman, nanti silakan tutup wajahnya seperti ini gitu ya. Terus nanti saya akan tanya, sudah mandi apa belum? Bagi yang sudah mandi, saya hitung sampai 3, nanti silakan dibuka tangannya. Jadi wajahnya ditampilkan, kelihatan fresh-nya, kelihatan segernya yang udah mandi ya. Kalau yang belum mandi, nggak usah dibuka. Oke ya? Siap ya? Saya akan lihat sekarang. Sebentar. Mari kita tutup wajahnya, teman-teman. Oke, saya cek. Sambil saya cek. Sip, oke. Apakah teman-teman sudah mandi? 1, 2, 3. Oke, ada yang sudah dibuka, ada yang masih ditutup. Oke, nggak apa-apa. Yang belum mandi tutup aja terus, nggak apa-apa. Abis itu nanti dibuka nggak apa-apa ya. Kenapa kok yang belum mandi saya minta tutup? Karena katanya kita harus menjaga aib dari teman-teman kita. Jangan sampai nanti dibully yang belum mandi ya. Tapi alhamdulillah, udah mandi apa belum nggak ngaruh, karena nanti kita kelasnya online, sehingga tidak akan saling mengganggu keharuman di teman-teman yang lain gitu. Jadi inilah enaknya salah satu pembelajaran yang dari online. Jadi kita bisa dari rumah masing-masing. Kadang mungkin teman-teman atasnya rapi, mungkin bawahnya ada yang masih dasteran, atau yang cowok-cowok atasnya kelihatan klimis rapi, ternyata bawahnya masih pakai boxer, bisa aja ya. Nah, itulah
keajaiban distance learning saat ini. Nah, oke, okay, thank you. Kita pemanasan singkat aja. Kali ini seperti yang telah disampaikan oleh Pak Bambang, kita bakalan ngobrol tentang essential skills to be successful business student. Oke, okay, nggak apa-apa ya, mohon maaf ini di latar belakang saya ada suara-suara alam, burung-burung berkicau, dianggap saja itu adalah semacam natura sound terapi buat teman-teman biar kita berasa di pegunungan. Nah, nanti saya selama 1,5 jam ke depan, harapannya sih pengennya nggak cuma ngomong gitu ya, nggak cuma satu arah. Karena saya yakin teman-teman ini juga punya berbagai hal yang perlu dipraktekkan gitu ya. Namanya kita belajar essential skill. Namanya skill kalau tidak dipraktekkan, akan sulit. Nggak bisa ya namanya skill itu cuma dari saya omongin, terus teman-teman langsung bisa improve skillnya. Itu kayaknya agak-agak amazing gitu ya. Maka nanti akan ada praktek, singkat aja. Jadi saya mohon bantuan buat Pak Bambang gitu ya. Nanti mohon dibantu untuk ada breakout room Pak Bambang. Oke, siap. Mungkin siap dulu ya. Siap. Nanti satu kelompok 10 orang. Oke, maturnuwun. Oke, nah saya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Bambang. Nama saya Ria Aprilia. Saya seorang psikolog klinis, teman-teman boleh panggil saya Ria, boleh pakai Mbak, boleh pakai Kak, silahkan. Bebas aja, karena umur saya juga nggak jauh beda dengan teman-teman. Nggak jauh beda dengan mungkin tantenya teman-teman ya. Karena saya, untungnya di sini nggak tertulis ya. Dulu saya ngalami orientasi mahasiswa baru itu di tahun 2004. Mau jadi buka-bukaan ini. 2004 itu artinya 16 tahun yang lalu ya, saya sudah orientasi seperti teman-teman saat ini, dan banyak hal yang berubah. Tapi satu hal yang tidak berubah dari orientasi saya 16 tahun yang lalu, yang paling saya ingat justru saat saya diminta eksplorasi kasus. Dan itulah yang akan saya latihkan buat teman-teman hari ini, biar ini nanti bakalan kebawa sampai teman-teman lulus dan sampai hari-hari berikutnya, sampai teman-teman berkarya dan berkarir dimanapun itu. Oke ya, itu tentang saya. Tadi sudah dikenalkan, saya dari Engineering Career Center, atau namanya kalau sekarang brandnya Upgrad. Upgrad itu apa? Itu adalah website karir. Jadi teman-teman nanti kalau cari lowongan, bisa ke sana, kemudian mau mengenali diri, ada konseling, dan lain-lain bisa ada di sana juga. Gitu ya. Nah, itu tentang saya. Singkat aja, saya ucapkan selamat datang buat teman-teman semua, 100 warga baru di dunia kampus. Ini mungkin masih prakuliah, belum berasa banget, apalagi belum ketemu secara langsung, belum tatap muka, mungkin belum mulai siap-siap untuk menggebet sana, menggebet sini. Tapi nggak apa-apa, dari sekarang bisa ngelihat wajahnya di Zoom. Coba diamati kira-kira mana yang akan berpotensial untuk didekati nantinya ya. Oke, selamat datang teman-teman. Nah, sebelum bahas lebih lanjut, akan ada berbagai perbedaan yang mungkin akan teman-teman rasakan dari peralihan saat teman-teman di dunia sekolah dengan sekarang memasuki dunia kuliah. Saat sekolah dulu, beberapa tempat sekolah, jam pelajarannya masih tetap ya, biasanya ada jadwal, kemudian metode belajarnya relatif lebih banyak di kelas. Walaupun di akhir-akhir sekolah teman-teman mungkin sudah mulai merasakan distance learning ya, karena kondisi pandemi. Kemudian ada ekskul, jelas ya di sekolah. Teman sekelas biasanya relatif tetap, paling tidak selama setahun, kemudian tahun berikutnya biasanya ganti. Nah, selama di kuliah, jam pelajaran tetap sudah nggak kelihatan lagi nih. Biasanya jadwalnya lebih dinamis. Mungkin di awal-awal masih akan rada tetap karena ada paket gitu ya, cuma nanti semakin berkembang, semakin ke tahun-tahun berikutnya akan semakin dinamis karena teman-teman bisa memilih sendiri. Kemudian metode belajarnya biasanya lebih variatif. Contoh variatifnya seperti apa? Nanti kita praktekkan langsung nih. Ada organisasi, kampus. Kalau di sekolah biasanya organisasinya cuma OSIS ya. Kalau di kampus macam-macam. Ada himpunan mahasiswa jurusan akuntansi ya. Di sini ada himpunan mahasiswa jurusan manajemen, macam-macam. Kemudian ada ekskul atau UKM, unit kegiatan mahasiswa yang bisa teman-teman jajaki juga, yang relatif lebih beragam. Kemudian ada tim riset juga. Bahkan mungkin yang benar-benar tertarik di bisnis juga biasanya akan ada hibah bisnis gitu, kompetisi bisnis akan ada biasanya. Kemudian kelas lebih besar, dinamis, dan individualis. Hal lain lagi yang mungkin akan teman-teman temui
biasanya kalau di sekolah presensi masih diamati langsung ya wali kelas, kadang dibacain satu-satu dipanggil. Sementara saat kuliah, presensi sudah menjadi tanggung jawab pribadi. Yang ketika presensinya kurang, nanti biasanya akan bermasalah saat ujian, tidak boleh mengikuti ujian. Nah, dari sekarang tuh dihitung benar-benar presensinya teman-teman secara mandiri. Kemudian relatif banyak dibimbing dalam belajar saat sekolah biasanya. Nah, kalau di kuliah, nanti teman-teman akan banyak dituntut untuk belajar secara mandiri. So, siap-siap dengan itu. Jangan lagi nunggu disuapin banyak-banyak oleh bapak dan ibu dosen. Kemudian dapat bertemu dan komunikasi dengan guru relatif mudah saat sekolah. Kalau kuliah, nanti sebenarnya mudah juga sih ketemu dosen. Nah, kadang-kadang kitanya yang suka sungkan dan kurang inisiatif, berharapnya ditanya terus begitu. Nah, harapan saya teman-teman yang ada di sini nanti, ketika komunikasi dengan dosen, inisiatif aja, nggak masalah. Bapak dan ibu dosen, teman-teman akan dengan senang hati untuk mendengarkan dan kemudian memfasilitasi kebutuhan teman-teman, termasuk kalau nggak paham dengan mata kuliahnya. Gitu ya. Nah, saat ini teman-teman adalah bagian dari modern learner. Ini ada riset dari Bersin, namanya Bersin, lucu ya. Jadi memang pembelajaran jarak jauh tidak memungkiri ya, ada ininya ya, ternyata ada sound effect-nya. Tidak memungkiri kalau pembelajaran jarak jauh itu banyak distraksinya. Membuat teman-teman mungkin overwhelmed ya, terlalu banyak kelas online itu mungkin emang menyulitkan. Tetapi kondisi ini adalah kondisi yang nantinya di masa depan akan menjadi hal yang new normal itu tadi. Di mana teman-teman untethered dalam belajar, tidak terikat, tidak harus berada di ruang kelas tertentu, ruang kelas yang sama. Ruang kelasnya bisa macam-macam. Dan ruang kelasnya bisa berupa ruang kelas virtual seperti Zoom saat ini. Kemudian biasanya teman-teman modern learner itu belajarnya on demand. Apa yang mereka pengen tahu, apa yang mereka kepo, itu yang mereka cari tahu lebih lanjut dan itu yang mereka pelajari secara mendalam. Karena sekarang begitu banyak informasi yang ada di internet, bisa semuanya teman-teman cari dan pelajari di sana. Bahkan TikTok yang kabarnya aplikasi yang banyak negatifnya, ternyata kalau kita mau explore lebih dalam, banyak juga loh tutorial atau tips-tips yang di-share dengan video TikTok. Nah, cari positifnya, hindari negatifnya dari berbagai aplikasi yang mungkin saat ini bisa dimanfaatkan. Kemudian kolaboratif. Nah, biasanya modern learner itu tidak belajar sendiri, tapi kita akan banyak dituntut untuk kolaborasi dengan orang lain maupun bisa jadi dengan jurusan lain. Nanti teman-teman, apalagi teman-teman bisnis ya, pasti nantinya akan banyak kaitannya sama membangun market awareness, kemudian cari data, bagaimana kondisi pasar saat ini, dan seterusnya. Kemudian empowered, teman-teman akan banyak diberdayakan dalam berbagai situasi, dalam berbagai case, gitu, untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ya, ada virtual classroom yang bakalan teman-teman menjadi ruangan belajar bagi kita semua. Bisa Moodle. Nah, Moodle itu kalau istilah pembelajarannya asinkronus, jadi biasanya video yang bisa diputer kapanpun teman-teman butuh dan bisa untuk belajar. Jadi tidak secara live seperti kita saat ini ya, bisa pakai Moodle. Kemudian ada Google Classroom, itu ya mirip Zoom yang bisa secara live. Kemudian ada Microsoft Teams, sama juga lah dengan Zoom juga, dan ada Zoom juga. Nah, bisa jadi nanti virtual classroom-nya bisa berbentuk grup WA, kemudian Telegram, apapun itu yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang virtual bersama. Gitu ya. Nah, terus, untuk bisa menghadapi semua itu, tahapan apa nih? Tahapan perkembangan soft skill teman-teman yang perlu teman-teman jadikan acuan. Satu, nanti di tahun pertama, saat ini teman-teman perlu banyak memperhatikan self-management. Self-management itu apa? Kenali dirimu sendiri. Kamu tuh orang yang kayak apa sih? Kenali emosimu. Dalam situasi apa kamu merasakan apa, lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk mengelola emosi tersebut. Kemudian kenali gaya belajarmu juga. Kamu tipe yang visual, auditory, apa kinestetik. Terus, gimana nih biar kamu bisa belajarnya lebih lancar ketika kamu tipe yang visual misalnya.
Nah, itu yang perlu dikenali dan di-manage dari dirimu, termasuk memanage waktu. Dari berbagai aktivitas yang akan kamu ikuti nanti di perkuliahan, yang semuanya memang kamu sekarang yang memanage, tanggung jawabnya ada di diri kita sendiri, maka ini masih perlu belajar banyak nih teman-teman nanti untuk mengelola waktu, manajemen diri, dan manajemen emosi teman-teman. Gitu ya. Nah, di tahun kedua, setelah dari diri sendiri itu sudah tuntas, mulailah teman-teman bisa mengembangkan relasi sosial. Leadership itu diasah di tahun kedua, mulai masuk organisasi dan berperan di dalam organisasi, biasanya di tahun kedua tuh mulai menduduki jabatan-jabatan tertentu di organisasi biasanya. Kalau di tahun pertama ketika ikut organisasi, biasanya kebanyakan masih anggota dulu. Kayak di tahun kedua baru mulai tuh menunjukkan diri, mengembangkan network, kemudian menempati tanggung jawab sebagai pengurus organisasi biasanya. Nah, di situ public speaking, kemampuan mengatasi masalah, problem solving, critical thinking itu semua dikembangkan dulu di tahun kedua lewat berbagai aktivitas yang teman-teman lakukan. Di tahun ketiga, ini nih, mulai siap-siap. Oke, aku arahnya mau kemana nih? Berarti harus tahu nih, di tahun saat aku lulus, pekerjaan apa nih yang paling dicari? Skill apa yang paling perlu disiapkan? Kemudian kalau mau membangun bisnis, bisnis apa yang lagi banyak dibutuhkan? Di tahun ketiga ini mulai nih, dipetakan. Kemudian di tahun keempat, mulai siap-siap. Latihan interview, latihan bikin CV, latihan LGD, dan seterusnya menghadapi proses seleksi bagi yang mau bekerja jadi karyawan. Bagi yang mau lanjut S2, akademisi, ya berarti siap-siap latihan ini, teori-teori apa, kemudian mau S2 di mana, profesi apa yang mau dijajaki, dan seterusnya. Termasuk yang mau bisnis juga siap-siap tuh di tahun ketiga dan tahun keempat. Oke, nah, tadi sudah dibahas sama Pak Bambang, ada banyak sekali pilihan karir yang bisa teman-teman jajaki setelah lulus. Nah, sekarang saya pengen nih teman-teman silakan tuliskan di chat, setelah lulus, apakah teman-teman pengen jadi karyawan yang bekerja di perusahaan? Atau teman-teman pengen jadi akademisi yang lanjut kuliah lagi? Atau teman-teman pengen jadi freelance yang bekerjanya tidak terbatas waktu, project based? Atau teman-teman pengen membangun bisnis atau berwirausaha? Nah, dari keempat ini, silakan teman-teman kira-kira nih saat ini gambarannya. 4 tahun ke depan saat teman-teman lulus, pengen jadi yang mana? Silakan. Atau kalau ada yang lainnya, boleh juga ya. Enggak semuanya, Mbak. Saya pengen jadi ibu rumah tangga. Silakan. Oh, ada yang wirausaha. Oke, sip. Wirausaha ada 4 nih. Rara kerja di perusahaan. Oke. Wirausaha, sip. Oh, banyak sekali yang pengen wirausaha ya. Sip. Nanti semoga bisa terfasilitasi dengan baik. Ada yang pengen jadi akademisi. Oh, ada yang pengen karyawan sebentar, ngumpulin dana, ngumpulin modal, terus baru jadi wirausaha. Oke. Okay. Yes. Sip. Nah, sudah mulai ada bayangan ya. Itu bagus ketika teman-teman dari sekarang sudah mulai ada bayangan, artinya sudah bisa mulai disiapkan nih dari sekarang. Oke, okay, berarti diri saya harus jadi seperti apa dulu nih? Di tahun pertama saya harus mencapai apa, tahun kedua harus bagaimana, dan seterusnya. Lalu gimana nih? Kalau di tengah jalan, ternyata sasarannya berubah, pilihan karirnya berubah. Misalnya sekarang banyak yang nulis wirausaha, tapi di tengah jalan, aduh pengen kerja dulu aja deh. It's okay, berubah di tengah jalan, itu bukan jadi hal yang terus jadi titik mati gitu ya. Perubahan rencana akan jauh lebih baik dibanding tidak ada rencana sama sekali. Jadi nggak apa-apa banget, teman-teman, oh dia pengen jadi artis, oke nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi artis pun juga pilihan gitu ya. Oke, kerja di perusahaan dan seterusnya. Oke. Nah, thank you. Sudah ada banyak hal nih. Selebgram sekarang menarik juga tuh. YouTuber, selebgram menarik juga. Influencer juga. Oke. Nah, apapun tadi pilihan karir teman-teman ya. Mau jadi wirausaha, akademisi, terus karyawan, maupun tadi artis, selebgram. Dan mungkin ada yang masih bingung, nggak apa-apa yang masih bingung. Masih punya waktu nih di tahun pertama, coba dieksplor lebih banyak lagi, dilihat sampai tahun ketiga lah maksimal ya, mulai tetapkan pilihan di sana. Oke, kemudian apa nih yang harus dihadapi nantinya ya? Saat ini saja,
perubahan di dunia industri itu sangat cepat. Cepatnya itu tidak terkendali dan kadang sulit diprediksi. Ada frugal innovation di sana, ada inovasi gede-gedean yang tidak disangka-sangka. Teman-teman tahu, pernah dengar perusahaan Fuji nggak ya? Coba bisa di chat yang udah pernah dengar Fuji. Cita-citanya jadi Hotman Paris. Ada yang pernah dengar perusahaan Fuji? Fuji, kalau dulu Fuji film namanya. Oke, silakan. Yang pernah dengar nih, Fuji. Silakan tulis di chat. Gunung. Oke, kamera, yes. Tahu nggak kalau sekarang Fuji bikin produk apa? Masih kamera kah? Selain kamera, Fuji bikin produk apa? Selain kamera, Fuji bikin produk apa nih kira-kira? Tebak-tebak buah manggis aja. Coba aja dituliskan di chat. Film. Okay. Tebak-tebak buah manggis. Diamond jawabnya film nih. Fuji bikin film selain kamera. Okay. Yang lain? Skincare. Okay. Roti. Okay. Ya memang segitu ininya ya, segitu unpredictable-nya ya, sampai ada roti, segala Fuji bikin roti, bisa jadi nanti ke depannya. Nah, sekarang Fuji yang tadinya produsen kamera, sekarang bikinnya bikin make up. Oke, jadi kalau teman-teman googling tuh nanti Fuji make up keluar tuh. Jadi teman-teman ternyata Fuji yang perusahaan gede itu, sekarang pun tidak berhenti untuk berinovasi. Itulah yang membuat tantangan dunia industri itu membuat kita harus jadi inovator terus-menerus apapun pilihan karir kita ke depannya. Dan sekarang juga mulai tuh terjadi efisiensi SDM. Kenapa kok ada efisiensi SDM? Karena sudah mulai ada pengembangan teknologi, otomasi, dan digitalisasi. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang manual banget, pekerjaan-pekerjaan yang rutin, pekerjaan-pekerjaan yang monoton, yang tidak butuh banyak analisa, sudah mulai perlahan-lahan dialihkan ke teknologi, otomasi, dan digitalisasi. Seperti apa contohnya? Misal, input data. Kalau di dunia HR, dunia SDM, ya personalia gitu, biasanya kalau dulu tuh ada yang namanya perhitungan gaji. Nah, sekarang perhitungan gaji itu kan rutin banget ya, ada rumus-rumus Excel yang tinggal dimasukin aja dengan berbagai variabel yang perlu dipertimbangkan. Nah, sekarang hal itu bisa loh di digitalisasi. Sehingga dulu orang yang kerjaannya cuma ngitung gaji bisa jadi harus diefisiensikan. Termasuk interview ya, proses interview sekarang ada yang online dan non-assisted, tidak harus ada orangnya. Cukup ada pertanyaan yang ada di situ di layar, teman-teman jawab. Jawabannya terekam dan kemudian videonya akan terupload di cloud. Nah, itu yang kemudian bisa kita lihat kapanpun kita ada waktu. So, tidak zaman lagi ada begitu banyak interviewer yang one-on-one banget. Ya, tentu ada berbagai plus minusnya ya di setiap otomasi dan digitalisasi. Nah, tapi kedepannya bisa jadi itu akan semakin terdorong untuk banyak mesin, apalagi ada perkembangan artificial intelligence. So, gimana dong menghadapi tantangan dunia industri yang sekarang aja udah begitu? Gimana 4 tahun ke depan saat teman-teman sudah siap memasuki dunia kerja, dunia industri, dunia bisnis? Gimana ini menghadapinya? So, ada essential skill yang perlu teman-teman miliki sebagai nilai jualmu agar tidak tergusur oleh teknologi. Satu, miliki strategic thinking. Harus mikir strategis. Nggak bisa lagi kita bekerja hanya based on apa yang rutin, apa yang disuruh, prosedurnya itu, dan prosedural. Karena ingat, yang begitu-begitu bakal tergusur oleh mesin. Berpikir strategis. Kemudian problem solving. Fokus pada penyelesaian masalah. Menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Kemudian yang ketiga, miliki market awareness. Apalagi teman-teman kan di bisnis ya, harus tuh punya tuh kesadaran untuk melihat target marketnya siapa, mereka butuhnya apa. Kemudian organization and planning. Nah, ini juga butuh nih teman-teman mengorganize sesuatu, mengatur sesuatu, dan merencanakan sesuatu, termasuk kemampuan untuk memprediksi sesuatu.
itu juga penting untuk dimiliki. Kemudian effective communication, ya. Sebenarnya nggak cuman ini ya, cuman karena kita judulnya kan esensial, esensial tuh minimal hal yang utama, begitu. Di balik ini, sebelum teman-teman punya strategic thinking, problem solving, itu kan artinya teman-teman harus punya emotional intelligence yang bagus dulu, harus mampu mengontrol waktu dan dirinya dulu, harus mampu kolaborasi dengan orang lain dulu, sehingga bisa tuh menampilkan effective communication yang baik, sehingga bisa mengatur pekerjaan dan merencanakan pekerjaan, gitu. Jadi, ini adalah muaranya, begitu ya. Skill yang akan dimiliki saat teman-teman sudah menjalani tadi tuh step 1 tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya. Oke ya. Nah, terus gimana nih biar teman-teman bisa mengembangkan soft skill yang tadi sudah minimal 5 itu tadi tuh yang esensial. Satu, teman-teman bisa pelajari dari case studies. Kepolah dari berbagai macam kasus, terutama kasus-kasus bisnis yang sekarang sedang terjadi, mulailah banyak belajar mandiri terkait hal itu. Kemudian yang kedua, aktiflah dalam organisasi. Kenapa begitu? Karena dalam organisasi nanti teman-teman akan punya tanggung jawab terhadap peran di organisasi itu. Dari tanggung jawab itu, untuk menjalankannya biasanya akan menghadapi berbagai tantangan atau permasalahan. Disitulah teman-teman akan belajar bagaimana memecahkan masalah. Dan belajar juga bagaimana kolaborasi dengan orang lain. Terus eksplorasi berbagai kegiatan yang positif, mau volunteer, mau riset, dan seterusnya. Dan miliki growth mindset. Nah, akan kita praktekkan yang case studies ya. Oke, saya akan memaparkan case studies. Ini studiesnya tentang bisnis tentunya ya case-nya. Teman-teman nanti silakan dari case ini, karena case-nya cukup panjang, bisa di-screenshot. Jadi silakan teman-teman screenshot biar nanti bisa dibaca ulang. Oke, sambil saya lihat nih chat. Oke. Nah, kasusnya adalah kasus perusahaan retail Superstar. Ya, silakan di screenshot ya. 1, 2, 3 screenshot. Oke, kemudian ini. Superstar itu adalah perusahaan retail yang berdiri sejak 30 tahun yang lalu. Saat ini, Superstar telah memiliki lebih dari 180 gerai yang tersebar di 40 kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Didukung oleh lebih dari 8.000 karyawan, Superstar menyediakan beragam produk kebutuhan sehari-hari dengan kualitas yang dapat diandalkan, lengkap, harga hemat, dan lokasi toko yang mudah dijangkau. Customer Superstar cukup variatif, terutama karyawan-karyawati dan ibu rumah tangga di kota besar. Masa pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap perekonomian dan sektor usaha. Diberlakukannya PSBB di sejumlah wilayah dan anjuran social distancing sempat menghambat distribusi logistik dan merubah kebiasaan masyarakat dalam berbelanja. Masyarakat yang selama ini menikmati berbelanja kebutuhan sehari-hari di pasar maupun supermarket, saat ini lebih memilih berbelanja di warung terdekat atau via online untuk menghindari keramaian. Sudah ya, udah di screenshot ya, karena nanti ini akan teman-teman selesaikan. Oke, lanjutannya. Secara umum, perubahan ini tidak terlalu mempengaruhi penjualan, termasuk ketersediaan stok produk yang dipasarkan di Superstar. Beberapa produk bahkan mengalami peningkatan penjualan, antara lain produk bahan pokok seperti beras, minyak goreng, mie instan, telur, daging, dan makanan siap saji. Selain itu, produk-produk penunjang kebersihan seperti tisu, hand sanitizer, vitamin, dan masker juga laris manis. Oke, ini silakan di screenshot ya. Namun demikian, kondisi ini menghadirkan tantangan baru pada customer Superstar. Fase new normal membuat working mom perlu ke kantor beberapa kali dalam satu minggu. Belum lagi kondisi work from home yang sangat menyita waktu membuat working mom mulai kesulitan dalam menjalani dua peran. Kegiatan berbelanja dan memasak seringkali dirasa sangat menyita waktu dan energi. Sementara memesan makanan di luar dirasa cukup berisiko terkait kebersihan dan keamanan dari paparan virus dan bakteri.
Hal ini menjadi dilema tersendiri nih bagi para working mom yang tetap ingin dapat menyajikan makanan sehat dengan bahan segar bagi keluarga. Oke, ini udah di screenshot ya. Kasus lembar ketiga. Anda, teman-teman nanti akan digabungkan dalam satu kelompok, kelompok-kelompok kecil, satu kelompok 10 orang kurang lebihnya, adalah tim business development yang diminta oleh direksi Superstar untuk menyusun sebuah inovasi teknologi yang akan dilakukan agar Superstar dapat menjadi primadona penyedia kebutuhan sehari-hari dengan tetap menjaga keamanan karyawan dan pengunjung melalui penerapan protokol kesehatan. Direksi Superstar nih, direksinya teman-teman nih, meminta gambaran detail inovasi dalam bentuk storyboard untuk nanti dipresentasikan pada target customer. Nah, tugas teman-teman nih dalam satu kelompok nanti nih, diskusikan berbagai ide serta rencana penerapannya. Sehingga tim Anda dapat mengusulkan inovasi teknologi yang memungkinkan bagi para working mom untuk dapat belanja dengan nyaman, sehat, aman, dan terjangkau agar tetap dapat menjalani peran sebagai karyawan dan ibu atau istri di rumah. Ya, sudah di screenshot juga nih lembar ketiga. Silakan di screenshot. 1, 2, 3 screenshot. Oke. Nah, kita bahas nih. Pastikan teman-teman paham dengan masalahnya. Menurut teman-teman, dari tadi masalah yang tiga lembar itu tadi, target marketnya siapa sih? Coba silakan dituliskan di chat. Ibu-ibu. Target marketnya siapa nih dari masalahnya si Superstar itu tadi? Working mom, sip, oke. Okay. Yes. Sip, working mom, target marketnya. Sip. Ibu-ibu berkarir, yes. Apa nih problem yang dialami oleh para working mom itu tadi? Para target market itu tadi, problemnya apa? Yang mereka saat ini sedang alami dan rasakan. Menyita waktu. Oke. Okay. Nggak punya cukup waktu untuk belanja langsung dan memasak. Sip, tidak bisa membagi waktu. Oke. Okay. Sulit belanja saat kerja. Yes. Oke, okay, kesusahan bagi waktu kerja dan menjadi ibu rumah tangga. Oke, okay. Dilanda dilema. Oke, okay. Sip. Ya, kurang lebih itu ya problemnya. Dia itu sulit tuh untuk bisa memasak, menyajikan makanan dengan bahan-bahan segar, belanja bahan-bahan segar yang bisa sehat bagi keluarga. Oke. Okay. Terus, desired condition-nya apa? Mereka berharap dengan bisa belanja dan ada yang bahan makanan segar itu harapannya apa? Bisa, yes, membagi peran, bisa belanja dengan aman, yes, bisa belanja dengan aman, sehingga nanti bisa tetap menjalani kedua peran sebagai ibu dan pekerja. Sip, bisa membagikan keluarga, keluarga tetap aman dan sehat. Berbagi peran, yes, oke. Okay. Itu ya problemnya ya, problemnya itu mereka kesulitan untuk belanja, membagi waktu, target marketnya working mom, desired condition-nya agar mereka bisa tetap menjalani dua peran sebaik mungkin. Oke, nah dari berbagai, dari satu definisi masalah itu tadi, silahkan teman-teman diskusikan solusi apa, inovasi teknologi apa yang bisa teman-teman sajikan untuk para working mom biar bisa menyelesaikan tuh permasalahan yang dialami saat ini. Sehingga nanti si superstar ini jadi bisa menjadi primadona baik di kalangan target marketnya yaitu working mom. Oke ya, silakan nanti didiskusikan dalam kelompok. Yang perlu untuk diingat, yang namanya inovasi, pastikan problem sama solusi yang teman-teman tawarkan atau ajukan itu fit, cocok. Jangan sampai problemnya apa, solusinya kemana, gitu ya, tidak cocok. Kemudian yang kedua, pastikan produk sama marketnya itu fit. Jadi nanti produk yang akan teman-teman tawarkan sebagai inovasi solusi bagi working mom itu
pastikan cocok dan mudah digunakan oleh working mom. Sehingga nanti working mom ketika menikmati solusi itu atau inovasi itu bisa menggunakannya dengan baik. Oke ya. Cukup belas sampai saat ini tugasnya apa? Oke, nah nanti aktivitasnya tadi ya, akan teman-teman akan dibagi dalam kelompok. Kelompoknya acak. Waktunya 30 menit untuk diskusi. Hal yang perlu dilakukan pertama saat nanti masuk dalam kelompok, perkenalkan diri secara singkat kalau pada belum kenal. Kalau sudah kenal ya berarti bisa langsung mulai diskusinya. Kemudian buat collaboration space-nya. Jadi nanti kan akan dipresentasikan tuh ke teman-teman yang lain. So pastikan ada bentuk visualnya ya biar kita bisa melihat nih secara visual. Tidak cuma diomongkan dalam kata-kata gitu. So, biar bisa berbentuk visual, silakan teman-teman bisa kalau collaboration space-nya biasanya pakai teman-teman misalnya udah familiar atau bisa pakai Jamboard, bisa pakai Jamboard. Nanti saya akan ajari bagaimana cara penggunaan Jamboard sebagai media kolaborasi. Atau teman-teman bisa pakai whiteboard yang ada di Zoom. Klik share screen, kemudian nanti ada pilihan whiteboard, itu juga bisa sebagai collaboration space. Cuman whiteboard kadang-kadang kalau kita nggak lupa nggak nge-save, nah begitu nanti breakout room-nya selesai kembali ke ruang utama bisa hilang gitu ya, sayang banget. Atau mau pakai Google Sheet, mau pakai Google Word, silahkan gitu ya. Nah, saran saya sih kalau mau gampang pakailah Jamboard, nanti kita sama-sama explore ya gimana penggunaan Jamboard. Oke, terus tunjuk satu orang perwakilan kelompok untuk mempresentasikan ide inovasi kelompok di kelompok besar. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai diskusinya? Silakan boleh di-unmute atau boleh tuliskan di chat kalau masih ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas. Oke, nah sembari teman-teman mungkin bingung tanya apa ya, saya akan menunjukkan nih gimana caranya penggunaan Jamboard nih nanti untuk media kolaborasinya teman-teman. Teman-teman silakan buka aja di browser, pakai handphone pun bisa. Kalau pakai handphone bukanya di browser ya, buka di browser jamboard.google.com. Kemudian nanti di kanan bawah ini ada tanda plus. Nah, itu akan menjadi media kolaborasi. Nah, misal ya, kolaborasi superstar. Misal ini saya juduli Jamboard-nya kolaborasi superstar. Saya akan share tuh link-nya buat teman-teman. Nah, cara share-nya agar bisa yang lain, nanti anggota kelompok yang lain bisa mengerjakan di tempat yang sama, teman-teman pastikan itu tidak terrestrict. Jadi editor, pastikan link-nya bisa mengedit gitu ya. Terus share link-nya ke kolom chat. Nah, sekarang coba silakan teman-teman bisa klik link itu, kemudian coba masuk ke Jamboard ini. Ini sebagai contoh ya. Nah, di sini ada pilihan sticky note. Jadi teman-teman nanti bisa nulisin idenya di sticky note. Misalnya idenya dari Dava tuh tadi yang banyak disebut. Bikin paguyuban misalnya. Atau Rima. Lima idenya bikin aplikasi, misalnya. Ya gitu ya, jadi kan ini bisa tuh sambil berjalan, sambil tuh teman-teman kolaborasi bareng. Oke ya, dan ini nanti bisa banget untuk di-present. Terus teman-teman juga bisa tambahin image atau foto, biar tampilannya menarik. Bisa misalnya upload, kalau udah punya foto dari di device-nya masing-masing, bisa select, terus misalnya, oke, pilih yang gambar ya. Nah, pilih image-nya. Nah, misalnya begitu ya. Jadi nanti bisa banget dibuat semenarik mungkin versi kelompoknya masing-masing.
Ingat, tugasnya bikinlah satu ide inovasi teknologi apa yang akan teman-teman tawarkan bagi para working mom, customer-nya superstar. Namanya ide inovasi, misalnya ya pilihannya akhirnya pengen bikin aplikasi, ya berarti detailnya apa nih? Aplikasinya namanya apa? Fitur-fitur di dalamnya apa? Kalau perlu penjabaran, penggambaran yang jelas fitur-fitur itu sehingga bisa dipresentasikan dengan menarik. Oke ya, nanti silakan buat masing-masing ya jamboardnya, silakan per kelompok bikin jamboardnya masing-masing dan tolong linknya di-share secara private ke saya biar saya bisa ngamati hasil karya teman-teman per kelompok secara jelas gitu ya. Pakai HP bisa, pakai HP bisa. Nah, syaratnya kalau pakai HP, mending yang pakai HP yang bikin jamboardnya. Gitu ya. Karena kalau pakai HP, buka link biasanya akan kesulitan. Karena harus install aplikasi. Nah, yang pakai HP, buka browser, pakai Google Chrome biasanya buka browsernya, kemudian ketikkan jamboard.google.com. Gitu ya, kalau pakai HP pakai browser, ketikkan jamboard.google.com, dan dia yang bikin jamboardnya ya, habis itu dia lah yang akan men-share link jamboardnya ke teman-teman yang pakai laptop, gitu ya, biar bisa diakses. Karena kalau pakai HP untuk buka via link memang agak sulit. Oke, okay, ada pertanyaan dulu? Oke, jadi yang pakai HP nanti pas begitu pembagian kelompok, teman-teman langsung saling tanya aja ya. Siapa di sini yang pakai HP, siapa yang pakai laptop? Kalau ada yang pakai HP, yang pakai HP yang bikin jamboardnya biar dia bisa akses. Dengan cara apa? Dengan cara buka browser, klik jamboard.google.com. Misalnya betul-betul tidak ada yang nggak bisa nih, misalnya ya dari 10 ada satu atau dua orang yang betul-betul kesulitan. Boleh nanti dibantu sama teman lainnya ya. Nanti misalnya sampaikan tuh di forum, aku idenya begini, tolong ditulisin dong di situ. Gitu ya. Oke, cukup jelas? Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Kelompoknya bagaimana ya, Bu ya? Kelompoknya akan diacak oleh Pak Bambang. Gitu ya. Oke, Pak Bambang. Ya? Oke, sampun Pak Bambang. Bisa minta tolong dibagi ya, ruangannya? Berarti dibagi 10 ya ini, Bu ya? Ini 100. Boleh, iya. Yep. Atau saya kasih akses host ke Buri aja, biar langsung ini. Boleh. Ya, gitu aja ya, Bu ya. Yep. Okay. Nanti selama proses saya akan muter-muter ya. Selama proses saya akan muter-muter ke berbagai ruangan. Jadi silakan nanti teman-teman bersiap aja. Ini ada yang 10 orang, ada yang 11 orang. Waktunya 30 menit. Silakan dimanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kita mulai dari sekarang. Siap ya teman-teman ya. Kita buka ruangannya sekarang. Nah, ini kelompok acak loh ini. Yuk, silakan. Kelompok 6. Oh, nama Sandra nih, yang ngelit nanti. Kelompok 6 nih. Sama Pak Bambang ini. Ya, Pak Bambang idenya apa, Pak? Enggak, saya enggak. Mas Sandra yang ngelit atau siapa? Dava nih, Mas Dava nih. Ayo. Nih, tak. Left room. Ini 9 orang, gue ini. Yang lain belum ini paling. Belum apa? Gabung. Oke, lanjut. Lanjut ya, Mas Andre ya.
Halo Mbak Gabriela. Halo. Baru gabung ya, bisa diklik di apa di Zoom-nya, di situ ada breakout rooms, diklik coba. Nanti akan gabung ke breakout. Ini kan dibagi kelompok-kelompok soalnya. Tadi saya udah ini Pak pakai laptop. Karena tadi laptopnya Zoom-nya tuh nggak bisa. Nah, itu ada breakout room kan di bawah. Coba ya, di udah join sama teman-teman pakai laptop. Udah. Iya, udah, Pak. Oh, ini HP. Iya. Anu, breakout berapa kamu? Zoom apa kelompok berapa? Ini 8. Oh, ya udah. Oke, oke, lanjut, lanjut. Lanjut. Oke, Pak. Ini siapa nih? Amil. Udah juga. Oke.
Selamat datang kembali, teman-teman. Selamat datang. Selamat datang, Bu. Selamat datang. Sawadikap. Sawadikap. Topiknya terbatas. Tadi beberapa saya pantau ada yang masih minimalis, ada yang sudah berbentuk. Nggak apa-apa. Ini ya, saya bakalan nunjuk beberapa yang akan presentasi. Waktu kita singkat banget, jadi silakan presentasinya juga singkat. Per kelompoknya 2 menit aja. Saya hanya akan menunjuk 4 kelompok aja secara random ya. Siap-siap yang kelompoknya ditunjuk. Secara random, saya kasih stopwatch. Ini nanti bisa mulai mempresentasikan. Waktu presentasinya maksimal 3 menit aja. Oke ya. Kelompok mana yang akan presentasi? Dara. Nih, kelompok siapa nih? Silahkan mengaku. Kelompokku, Miss. Ya. Kok ya kita lho. Silakan kelompoknya Felis dan Mas Gigi. Siapa yang akan presentasi? Ya, silakan. Gigi. Ayo. Siapa ya? Cuman film baca kan. Cuma 2 menit, 3 menit maksimal. Ayo. Siapa jadinya? Yang tadi mau presentasi tadi katanya siapa ya? Tadi ada atau aku? Gimana? Ivan. Dalam hitungan ketiga sudah dapat ya. 1. Siapa jadinya? 2. Oke, ya udah. 3. Oke, silakan Felis. Waktunya 3 menit saya hitungkan. Dari sekarang, monggo. Silakan. Jadi kelompok kami memutuskan bahwa Superstar akan berkolaborasi dengan Gojek, khususnya dalam GoMart. Itu akan Superstar akan layanannya 24 jam, menawarkan promo dan cashback. Lalu ada jaminan uang kembali jika produk yang diterima rusak. Lalu untuk menjamin keamanan produk tersebut, Superstar sudah terdaftar di BPOM, halal, dan packingannya kedap udara. Menggunakan metode pembayaran GoPay atau cash, tapi lebih diutamakan pembayaran yang cashless untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan gimana sih caranya agar customer dari Superstar tahu kalau kita udah kolaborasi dengan Gojek, yaitu dengan caranya kita promo di sosial media. Kalau produk Superstar sudah bisa dibeli di GoMart. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian. Aku ibu punya BRI, masih wan minggu kono. Aku dilebok ke siapa? Kelompoknya ada yang mau nambahin boleh ya. Silakan kita kasih aplaus. Ya kan mesti saldo pun jutaan. Ada aja saldo pun. Ambil reaction, pilih yang aplaus. Nah, pertanyaan untuk kelompok Mbak Felis ya, satu pertanyaan aja. Ini masih ada waktu 1 menit untuk kelompok Mbak Felis. Yes. Tadi kolaborasi dengan Gojek via GoMart ya, dengan layanan 24 jam. Nah, artinya berarti kalau dipesan via GoMart ini bisa 24 jam kah? Tengah malam misalnya saya butuh sayur kangkung gitu, bisa saya pesan 24 jam? Bisa. Bisa. Oh. Ya. Oke, berarti buka Superstar akan buka 24 jam khusus pelayanan GoMart gitu ya. Iya. Oke, thank you. Silakan klik tombol reaction terus bisa applause ya buat Mbak Felis dan teman-teman. Oke, kelompok berikutnya siapakah yang akan presentasi? Tebak-tebak buah manggis. Oke. Kelompok yang namanya unik ciwi-ciwi imut. Yo, mana nih ciwi-ciwi imut tadi? Silahkan tunjuk perwakilannya. Kita sambut ciwi-ciwi imut. Waktunya 2 menit aja. Silahkan, ciwi-ciwi imut siapa yang mau present? Saya. Oke. Monggo. Jadi di kelompok kami itu kita bikin sebuah aplikasi baru.
kan banyak kan sekarang aplikasi-aplikasi itu udah gampang dibuat gitu loh. Jadi Superstar sendiri berencana membuat sebuah aplikasi sendiri yang itu milik Superstar sendiri. Dan itu fiturnya dan keunggulannya itu ada 6. Yang pertama itu pesanannya diantar sampai ke depan rumah aja, tapi nggak ketemu langsung sama yang beli. Terus dikirimnya dalam waktu singkat. Jadi untuk mencegah kebusukan dari kayak misalnya buah-buahan, kalau misalnya pesan buah, terus kayak sayur-sayur juga gitu. Terus yang kedua, ongkir bakal ada sering promo gratis ongkir gitu. Kalau misalnya rumahnya jauh kan kadang malas beli, soalnya aduh ongkirnya lebih mahal daripada belanjaan, kan kadang kita kayak gitu kan. Terus yang ketiga, itu kita bisa pembeliannya kredit, secara kredit, bayarnya pakai kayak Shopee Letter. Kalau misalnya di Shopee ada Shopee Letter, kalau di situ nanti ada yang pembayaran secara kredit. Jadi, tapi ada minimal pembelian 50.000, jadi nanti bisa dibayar berapa kali gitu. Kalau misalnya lagi nggak ada duit, pengen belanja, itu bisa kredit di tempatnya in aplikasi ini. Terus yang keempat, itu juga tersedia 24 jam. Terus yang kelima, ada banyak promo, supaya orang-orang lebih tertarik gitu loh kalau misalnya mau beli di tempat aplikasi kita. Terus yang keenam itu ada sampai ke pelosok-pelosok. Jadi kalau di desa yang tempatnya jauh gitu tuh mereka masih tetap bisa buat beli di tempat itu gitu. Terus caranya kita supaya orang-orang mengenal aplikasi itu bisa pakai, pertama kita mau pakai kayak selebgram, kita endorse. Tapi mungkin sekarang udah kayak nggak terlalu mengaruh, jadi kita kayak lebih ke iklan di kayak di Instagram. Kan sekarang bikin iklan-iklan di Instagram, apa mungkin di YouTube, itu jadi bikin lebih orang tertarik gitu loh, kayak bikin video-video iklan, mempromosikan iklan itu gitu dari kelompok kita. Terima kasih. Oke, pas banget 2 menit. Thank you, Mbak Rara. Oke, aplaus dong buat Mbak Rara dan tim Ciwi-Ciwi Imut yang luar biasa. Terakhir satu lagi aja deh, biar tidak terlalu panjang. Satu lagi adalah, wah ini tidak ada namanya ini. Tapi saya tahu ini kelompoknya siapa. Kelompoknya Mas Dava, silakan Mas Dava. Waduh! Siapa nih dari timnya Mas Dava yang akan present? Andrea, yuk, Chandra. Dua Ani menit lagi. Sudah ya, waktunya sudah kedengaran? Ya. Sekarang sudah. Ya, jadi saya kelompok kami berupaya untuk membuat sebuah aplikasi dengan buatan Superstar sendiri, yaitu Superstar Imart, bisa kita bilang. Jadi di sini akan memfokuskan bahwa kita akan memfokuskan untuk mengadakan delivery, tapi yang memenuhi protokol kesehatan. Jadi dimulai dari drivernya yang dicek suhunya dan lain sebagainya. Untuk masalah packaging makanannya, kami akan membuat lebih ketat lagi. Dan kita akan memfokuskan untuk distribusinya antar kota dulu. Apalagi di sini Superstar memiliki tersebar di 40 kota yang memiliki 180 gerai. Lalu kemudian di aplikasi tersebut, kita juga akan menyediakan starter kit, ya, starter pack-nya itu untuk menerapkan budidaya menanam sendiri di rumah. Jadi kita akan ada khusus menjual bibitnya saja, jadi bisa ditanam di rumah dan bisa mengurusnya tuh lebih simple gitu lah modelnya. Dan juga di aplikasi tersebut, kita akan memberikan sebuah pilihan, yaitu ada pilihan beli yang lain nih, yaitu kita membuat tas PRAKULIAH. Jadi tasnya ini dilengkapi dengan alat pendingin dan juga sebuah tas biasa, di mana kalau yang isi alat pendinginnya ini lebih gampang lah untuk menyimpan makanan-makanannya saat kita belanja di pasar dan ingin dibawa ke rumah. Jadi begitu. Mungkin sedikit yang saya sampaikan. Maaf jika saya grogi. Oke, thank you Mbak Hani dan kelompok Mas Dava, all team, silakan kita kasih tepuk tangan ya. Thank you, luar biasa banget apa yang tadi sudah teman-teman paparkan dalam waktu singkat, 30 menit, mungkin ada yang sudah kenal, mungkin ada yang belum kenal, mungkin ada yang masih, ini apa sih sebentar Bu, saya kuliah aja belum mulai ya, tiba-tiba sudah dipaparkan pada kasus bisnis pula ya kasusnya. Tapi luar biasa, ternyata teman-teman sanggup juga. Saya tidak akan komentar ini ya, isinya, ide-idenya, ide apapun diterima gitu. Nah, ini adalah latihan simple untuk teman-teman mulai belajar problem solving sederhana dan
kolaborasi sederhana, dan satu lagi belajar juga untuk gimana teman-teman market awareness sederhana, karena itu yang nantinya bakal teman-teman hadapi di dunia perkuliahan. Dan pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas yang sifatnya mandiri dan bentuk berbagai aplikasi bisa jadi akan teman-teman dapatkan juga ya, karena tadi seperti sudah kita sampaikan, bedanya dengan sekolah adalah teman-teman akan banyak dihadapkan pada berbagai model pembelajaran. Oke ya. Nah, tadi sudah present beberapa. Selain case studies untuk bisa mendalami essential skill yang tadi sudah kita sampaikan, ada 5 essential skill yang perlu teman-teman kuasai. Aktiflah dalam organisasi, cari tahu gimana caranya bisa terlibat di organisasi di dalam kampus maupun unit kegiatan mahasiswa UKM. Pilihannya banyak ya kalau di YKPM. Ada paduan suara yang suka nyanyi, ada band-bandan, ada bahkan ada pialang bisnis gitu ya, UKM-nya juga. Bagi teman-teman yang tadi niatnya bisnis, bisa join di situ. Kemudian bisa organisasi luar kampus, volunteer, aktiflah sebanyak mungkin di berbagai organisasi yang ada. Manfaatkan waktumu sebaik mungkin untuk tidak hanya kuliah, tidak hanya belajar di kelas, tapi juga di organisasi. Oke, terus eksplorasi diri, perluas wawasan tadi ya, terima berbagai paparan kasus, informasi, ikuti berbagai kegiatan positif, perluas pergaulan. Jadi cari tahu juga tuh nanti di tahun-tahun berikutnya, dosen mana aja nih yang kira-kira ada proyek, kira-kira bisa terlibat di mana tuh dari riset-risetnya. Nah, itu bakalan menarik banget nih kehidupan perkuliahan teman-teman. Perluas pergaulan, jangan cuman mainnya sama yang itu-itu aja. Tapi dengan merasakan berbagai tipe orang, dengan bergaul dengan berbagai jenis orang, gitu ya, teman-teman bakalan lebih tahu lagi, aku itu nggak suka sama orang yang begini, tapi lebih cocok dengan orang yang begini. Itu bakalan lebih kerasa banget. Dan bisa beradaptasi dengan orang yang mungkin beda dari kita. Baik beda dari mulai ideologinya, pemahamannya, sukunya, agamanya, dan seterusnya. Semuanya bisa beradaptasi dengan berbagai perbedaan yang ada. Nah, yang terakhir, punyalah growth mindset. Bedanya apa antara growth mindset dengan fixed mindset? Kalau growth mindset, kita punya pikiran bahwa kita tuh bisa loh belajar apapun. Kayak tadi teman-teman kuliah aja belum, tapi sudah mulai dipaparkan kasus bisnis dan bisa loh belajar itu. Bertahan pada rintangan yang ada. Pengen menantang dirinya lebih. Kalaupun gagal, misalnya belum berhasil, aku stuck, aku bingung, mau belajar. Berusaha keras, terus kalau ada teman-teman yang tadi presentasinya bagus, bukannya terus membuli, ini ya, gara-gara kamu presentasinya bagus, aku jadi kena. Enggak, no. Jadi bukan terancam suksesmu, tapi terinspirasi suksesmu, dan usaha dan sikap menentukan. Gitu ya, jadi bisa jadi nanti teman-teman sepanjang proses akan mengalami banyak kegagalan, banyak masalah. IPK tidak sesuai harapan, itu mungkin saja terjadi. Tapi yang penting adalah bagaimana teman-teman bangkit kembali dan menyikapi semua persoalan yang teman-teman hadapi. Ya, belajar untuk menghadapi, bukan belajar untuk menghindari masalah. Terakhir, nah karena nanti banyakkan belajar, jadi biasakan untuk satu, punyalah mindset bahwa belajar itu fun. Sebagaimanapun kondisinya, belajar itu selalu membuat otakmu akan keterima hal baru gitu. Yang kedua, menata lingkungan sesuai dengan gayanya masing-masing. Kalau kamu suka belajar di taman misalnya, ya sudah, di kamarnya misalnya punya tanaman-tanaman kecil. Kalau butuhnya yang tenang, ya berarti kalau pas lagi perkuliahan minta bantuan untuk orang rumah atau keluarga untuk bisa tetap tenang dan support kamu dalam belajar. Yang ketiga, tata emosi. Motivasinya terus dijaga gitu ya. Bergaul dengan teman-teman yang memotivasi. Misalnya tadi kelompok ini, oh ternyata Mara itu orangnya ini ya, cheerful dan bisa mendorong, atau Dava orangnya begini. Nah, bergaulah dengan orang-orang yang bisa memotivasi kita. Dan yang terakhir, pilih waktu belajar yang sesuai dengan dirimu. Kalau biasa belajar tengah malam, lebih masuk belajar tengah malam, ya belajarlah tengah malam. Mandiri ya, bukan belajar yang terus, oke mbak, berarti saya besok request kalau kuliah, saya minta kuliah yang jadwalnya tengah malam. Jangan, nanti yang ngajar ada ini ya, kuntilanak-kuntilanak, hantu-hantu serem nanti. Jadi silakan diatur sendiri waktu belajarnya sesuai dengan jam biologisnya masing-masing. Oke, sebelum saya akhiri, sedikit menutup dari Charles Darwin, ini ada quote, bukan yang terkuat,
bukan juga yang paling pinter yang bakalan bertahan menghadapi berbagai tantangan yang ada. Tapi justru yang paling responsif dan bisa beradaptasi dengan perubahan, dialah yang bakalan bertahan. Seria, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Oke, dengan berakhirnya pemaparan dari Bu Ria, berarti juga berakhir pula untuk sesi pagi hari ini. Kami ingatkan kembali untuk saudara-saudara bisa presensi di via chat Zoom ya, sudah saya share link di chat Zoom juga. Berikan aplaus sekali lagi secara virtual kepada Ibu Ria yang sudah memaparkan materi kita hari ini ya. Terima kasih Bu Ria yang sudah berkenan memaparkan materi dan juga teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi aktif ya. Ya paling enggak tadi ada beberapa yang sudah disampaikan Bu Ria, kita harus bisa menyiapkan dari sekarang, tidak hanya kuliah pulang, tapi juga harus ada kegiatan yang harus kita bisa sampaikan atau kegiatan yang harus kita lakukan. Nah, otomatis kita nanti akan ada kuliah secara daring, harus ada penyesuaian nih. Kalau nanti sudah saatnya kuliah sudah bisa ke Jogja, nah pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian adaptasi yang harus dilakukan. Cara berkomunikasi, cara ngobrol sama orang yang dari daerah lain seperti apa, nah jadi harus menggunakan bahasa-bahasa yang harus bisa diterima oleh semua orang. Karena kan tidak hanya dari satu daerah dari kita aja, tapi dari Sumatera ada, Jawa ada, Kalimantan juga ada, ya Sulawesi, ya NTT, NTB, Papua. Jadi ya kita patut bersyukur juga kita bisa dipertemukan dengan banyak orang dan juga apa latar belakang yang berbeda juga, sehingga kita bisa saling belajar, saling bisa berkomunikasi dengan baik. Seperti itu dulu untuk materi kita pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi berarti tanggal 21 kalau saudara-saudara sudah menyelesaikan rangkaian selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jika ada sesuatu yang mungkin dirasa kurang, contoh di apa penjelasan website sama aplikasi TI, saudara kalau mau ikut lagi bisa di minggu depan tanggal 14-15 di sesi kedua ya, gelombang kedua. Kalau mau ikut lagi, Pak, kemarin saya Zoom-nya nggak bisa penuh, nah mau ikut lagi silahkan diperbolehkan, nanti konfirmasi aja ke WA Group atau ke saya, nanti akan saya buatkan room atau nambahkan partisipan untuk di kegiatan gelombang kedua prakuliahnya. Seperti dulu untuk hari ini, terima kasih Bu Ria. Berarti Bu Ria tetap nanti minggu depan juga akan mengisi lagi, mohon kesediaannya untuk di gelombang kedua. Dan karena hari ini hanya cukup satu sesi aja, tidak ada sesi siang, jadi selesai sampai di sini. Nanti akan lumayan satu minggu kita break untuk yang sesi gelombang ini. Nanti ketemu lagi tanggal 21 September untuk sambut mahasiswa baru. Terima kasih untuk hari ini, jaga kesehatan selalu, semoga tetap sehat ya. Jaga protokol kesehatan, cuci tangan, ya pakai masker, tidak keluar kalau tidak ya tidak penting atau tidak darurat ya, karena kalau dari berita yang sekarang ini berkembang ini semakin meningkat ya dari berita-berita yang ada ya, kita harus jaga sendiri aja lah ya, saling mengingatkan antara sesama. Terima kasih untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, semoga ada manfaat. Terima kasih Pak. Ambil ya, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yang mau lanjut ngobrol silahkan lo ya, masih saya buka ini, kalau mau lanjut gak saya tutup roomnya. Saya Julif Chandra. Ya monggo Bu Ria. Mas Chandra. Matur nuwun. Apa Mbak Dewi? Kalau mau ngobrol-ngobrol lagi silahkan yo, mau ngobrol tak? Chandra. Hostnya Shanti Chandra. Pak Bambang, aku mau tanya. Apa? Ada nggak yang aku kayak kemarin pernah lihat yang apa tentang pembayaran semester pertama tuh paling lambat kapan ya Pak? Ada kertasnya apa gimana ya kemarin? Oh, di rincian pembayaran kan beda-beda tiap orang, tiap mahasiswa. Kan di itu kan dikirim lampirannya lagi pembayaran. Oh, di lampiran. Sabar Mas Andre, dijelasin dulu. Iya, nggak usah ngegas. Dia udah nggak sabar pengen bayar.
Pengen bayar lagi. Oh, enggak sama bayar. Oh, oh pantas, Pak. Enggak, di rincian ada kok, Mas Andra. Di rincian itu di belakangnya ada tanggal-tanggal penting tuh. Oke, oke, Pak. Kayaknya kemarin pernah lihat soalnya. Terus tak cari lagi, enggak ada. Nanti kalau kalau hilang bisa minta lagi kok. Konfirmasi aja satu orang nanti di apa di lewat Pak Bambang aja. Hmm. Bang aja. Kafikan banget, Pak. Iya, cuma Pak. Oke, ya, kalau mau lanjut ya, saya tak lift dulu, tapi Zoom-nya nggak tutup. Kalau mau tetap okay, ngobrol okay, terus, bisa. Chandra jadi host. Ayo, Chandra, Chandra. Kalau aku jadi host, tak kek semua. Oh, ini formula